Well, ini gue sekarang mau masak ini. Ini instan Korea. Ini harganya 12 ribuan atau 13 ribu atau 16 ribu lah, gue lupa sekitar segitu. Dan ini, bentar, ini produksi di mana nih? Ini produksinya sih di Korea sih. Cuman, oh ya, berarti ini benar-benar makanan luar nih. Cuman gue liat BPOM mana ya? Ya, dan by the way ini ada halal ya. Tapi intinya ini kayak makanan luar lah. Karena kalau makanan dalam kan diproduksi di lokal. Cuma lisensi luar. Sedangkan ini produk dan lisensi. Oh ya bener, makanan luar. Jadi ini diproduksi dan di apa namanya, di lisensinya dari luar, dari Korea. Ini dalamnya ada ini. Ini udah kosong. Oke, ini kita masak. Bentar. Tunggu airnya panas dulu bentar ya. Oke. Airnya udah panas. Tuh. Udah panas. Udah tunggu matang aja. Oke. Sekarang gue mau masukin telur dulu bentar ya. Ini sayuran nanti kita masukin cuma terakhir, jadi kita pause dulu ya. Oke, ini minyak udah matang, sekarang kita campurin sayurnya ya. Tunggu sebentar. Oke, ini sekarang sayuran udah matang. Sebenarnya terlalu nggak boleh terlalu lama sih kalau sayuran. Dan aduh, ribet banget nih gue. Sekarang kita tinggal tuangin bumbunya ya. Cuman ada dua. Oh ini sayuran, ini sayuran kering ya. Maksudnya tadi di sambil direbus nih. Cuman udah gak bakal. Satu lagi bumbunya. Aduknya di sini aja. Dari aromanya sih jujur be aja sih. Coba gue cobain ya kuenya.
agak pedes sih, cuman tapi bagus. Gue juga emang gak suka pedes. Skornya dari 1 sampai 10 gue kasih 7 lah. Oke. Gitu aja. Jadi ya udah, oke. Bye.